Yo lagi semuanya, balik sama gua di sini Raden Abicuy. Oke guys, jadi pada video kali ini si botak ya. Ya guys, jadi pada video kali ini gue mau reaction atau mau nonton video lama gue ya guys, atau video pertama gue. Ya pokoknya di sini gue mau nonton video pertama kali di channel ini gitu cuy. Ya video lama gue lah, video pertama gitu cuy. Ya pokoknya gue mau nonton video lama gue, gimana perbedaan gue sama sekarang gitu cuy. Ya jadi langsung aja nanti gue bakalan ketawa atau kagak ya. Pokoknya gue mau lihat gitu kan perbedaan gue tuh kayak gimana gitu kan. Perkiraan nanti gue bakalan nonton 2 video gitu cuy. Ya 2 video awal gue gitu kan. Jadi langsung aja, tapi sebelum video ini mulai lebih lanjut lagi, yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah. Dan klik-klik pada video kalian guys, banyakin like-nya guys ya. Dan bagi kalian yang belum follow Instagram gue, bisa langsung aja di follow dulu di @radenabi29. Langsung di follow dulu Instagram gue guys. Terima kasih yang udah follow gitu cuy. Ya pokoknya bantu aja untuk follow Instagram gue di @radenabi29 gitu cuy. Ngomongnya cepet-cepet banget gue kan. Ya guys, jadi di sini gue mau nonton video gue yang pertama kali ada di YouTube gitu cuy. Yeah. Jadi video pertama gue upload tuh waktu itu pas 4 November 2018. Kurang lebih udah 1 tahun berapa bulan ya guys, udah lama banget gitu cuy. Gue mau lihat perbedaan gue sama sekarang gitu kan, kayak gimana perbedaan gue gitu kan. Jadi langsung aja kita ke video pertama. Jadi video pertama gue itu adalah biasanya kan welcome, selamat datang, terus perkenalan, ini langsung apaan? Langsung unboxing dan review, memang good lah Raden Abi ya. Jadi langsung aja kita tonton nih video pertama yang unboxing and review tripod Wayfang 310 kan 3110 gitu cuy. Gua pakai headset ya, botak pakai headset. Jadi langsung kita tonton guys. Ya tonton ya. Yo, cep guys. Nah, udah nih. Sama gua di Raden Abi. Asoy. Sama ya guys, sama yang sekarang nih. Intro lama gua masih gua pakai. Kali ini gua bakalan unboxing barang guys. Unboxing barang guys. Ya memang perjalanan itu emang kayak gitu cuy. Kalian bisa lihat perbedaan gua dulu sama sekarang. Ya pasti yang pertama perbedaannya itu adalah suara gitu cuy. Suara gua yang dulu tuh masih kecil banget dan sekarang tuh kayak udah gede gitu cuy ya. Ya gitu ya guys, ya pasti ada perbedaannya setiap umat manusia gitu kan. Kita lanjut lagi cuy. Pakai baju yang sama dengan video yang sebelumnya. Baju yang sama kayak video sebelumnya. Ya dulu tuh waktu itu tuh gue juga buat video sebelumnya itu adalah selamat datang di channel Raden Abi, tapi video itu udah gue hapus gitu cuy. Jadi ya gitu. Ya itu gue bareng rekordnya, tapi ya uploadnya beda ya guys, duluan yang sebelumnya. Oke, pada video kali ini kita dulu. Backgroundnya kasur, terus gitu. Ada jaket gila emang perjuangan gitu cuy ya. Ada kasur belakangnya. Ya barangnya gue ambil dulu guys, bentar guys. Tuh kocak banget dulu. Miskin buat gue dulu gila, astagfirullahaladzim. Ya, ini gue beli di Lazada, bayar di tempat seharga 50.000. Ya ini tuh. Itu asal lo tau dulu gue pakai barang yang murah-murahan gitu cuy, yang nggak punya duit, saking nggak punya duitnya. Dipanjangin guys. Oke, langsung aja kita buka. Buka. Sorry suara gua serak-serak gitu. Yes, lagi serak. Oke, langsung aja kita buka nih. Itu gua pakai topi murahan tuh, harganya cuma 20.000. Oke, itu gua beli Shopee guys ya. Lihat nih muka gua tuh. Ya guys, kita cepetin ke detik kedua ya guys ya. Ya, kita detik kedua. Nah, detik kedua nih kita play lagi. Set set. Kurang lebih 1,5 meter ya guys. 1,5 meter ya guys, so tahu banget lo cil guys. Bagus banget guys. Kualitasnya tuh pas banget. Ya ini kayak hijau-hijau nih, gue kurang tahu apaan. Hijau-hijau kayak cairan air apa gitu. Cairan air. Ini coba gue langsung pindahin pakai yang ini guys, tapi nggak ditinggiin, cuman kayak gini ya. Oke, kita pasang dulu holder U-nya. Oke, ini holder U-nya udah kepasang ya. Langsung aja kita pindahin pakai yang ini guys. Nah, si transisinya masih ala-ala banget ya guys. Aduh. Ini banget ya, tadi gue sebelumnya pakai Gorillapod. Oke, menurut kalian bagus enggak pakai ini guys? Oke guys, kayaknya segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka mau video gue, beda banget ya, muka beda guys sih. Coba komen di bawah beda apa kagak. Dan kalian juga bisa
follow Instagram gue @radenabi29. Oke, segitu ke video kali ini. Gue Raden Abi, stay positif and bye-bye. Memang guys, muka gue tuh dulu kocak banget ya guys ya. Ya gue gak tahu banget tentang YouTube, jadi ya gitulah ya guys ya. Coba kalian komen di bawah, ada perbedaan gak muka gue yang dulu sama sekarang, ada perbedaan gak gitu cuy. Kalau ada perbedaannya apa nih kan, yang pasti yang kalian tahu yang pernah tuh pasti suaranya beda gitu cuy. Jadi kita next lagi ke video pertama kalinya gue buat video makan-makan ya guys ya. Ya video pertama kali makan-makan gue itu adalah makan Samyang Cheese Challenge Indonesia. Ya kalian bisa lihat aja di video kedua gue paling awal ya guys ya. Jadi itu gue buat video makan Samyang Cheese Challenge, namanya Challenge Indonesia. Challenge apaan nih? Kita tonton, langsung kita tonton guys. Yo, what's up guys, bareng gue di Raden Abi. So guys, pada video kali ini gue bakalan challenge makan mie Samyang guys. Ya di challenge gini gue makan ganteng ya gue Samyang, Samyang Cheese. Ya gue ambil dulu mie nya guys. Ya ini dia mie nya Samyang Cheese. Belum gue masak ya. Ini ada logo halalnya, jadi kalian ya so-soan difokus pakai kamera HP cuy, gila. Dulu gue pengen banget punya kamera bagus gitu cuy, jadi ya. Jadi gak usah kelamaan bacot-bacot. Bacot-bacot. Masak. Dan oke guys, jadi Samyangnya udah mateng. Nah ini suaranya lebih keras, soalnya waktu itu gue inget pakai mic lift phone ya guys ya. Tahu kalau gue ngerekordnya nggak pakai topi ya pastinya. Asik. Kalian bosen kalau gue pakai topi mulu ya kan, bosen nggak tuh baru berapa video bosen. Tuh ya tadi gue nggak videoin pas masaknya soalnya ribet banget guys, ini belum gue kasih bumbu tuh. Udah keras aja Samyang. Oke, langsung aja kita kasih bumbunya nih dia. Ya gue nggak tahu cara ngasih bumbunya gimana aja, jadi asal aja. Ini kita gunting dulu, 10 jam kocak banget guys gitu ya. Kita gunting dulu guys. Bangga aja gitu gue sama diri gue guys ya, walaupun banyak haters haters di seluruh sana, gue tetap bangga aja. Perjuangan gue yang dulu nih masih kelas berapa gitu. Oke, ini bumbu pedasnya udah ke campur tinggal wijen sama bumbu cheese nya belum kan, kita aduk guys. Oke, kita campurin bumbu cheese-nya. Ini dia. Enggak ingetin gua. Mantap. Mantap. Ini dia, mantap dah asli. Oke, gue juga udah siapin minuman. Nih. Susu Ovaltine sama air putih. Jadi tuh kalau ini udah habis baru gue boleh minum. Oke, langsung aja kita makan. Baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin. Amin. Udah kita makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gue jadi ngiler beneran anjir. Ngiler sendiri gue. ASMR, ASMR. Oh iya, gue di sini tuh bukan mukbang, bukan mukbang, bukan review, tapi challenge. Di sini gue bukan mukbang, bukan review, tapi gue di sini challenge. Di sini challenge. Kalian lanjut lagi nih. Makan lagi. Belum kerasa, belum kerasa. Belum kerasa, belum kerasa. Siap. Makan lagi. ASMR nih, teman. Cerita ya ASMR ceritanya. Mantap dah. Samyang cheese aduh. Keras banget. Kerasa banget. Lu kan. Ingat banget gue cuy, gila. Mau enggak? Mantap. Plan Boy Kun part 2 Ali. Apaan sih? Enggak deh. Mulai. Lanjut. Wah, udah ya.
Aduh. Kocak, lucu. Gue dulu kocak banget anjir. Astagfirullahaladzim. Tonton bentar lagi guys ya. Lanjut. Itu keskip gue inget waktu itu lagi buat thumbnail lagi. Saya lupa buat thumbnail terus gue skip. Mulai. Udah cukup. Cukup ya Raden Nabi, terima kasih atas perjuanganmu selama ini ya. Oke guys, jadi mungkin segini aja untuk gua nonton video pertama gua atau video lama gua. Gua Raden Nabi stay positive and see you next time and bye bye guys.